Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di My Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah satu buah improven. Gimana dicapai seperti ini? Oke bro. Gimana, keren kan? Iya. Kita langsung aja ke tempat eksekusinya. Kita buka Team Master. Langsung saja kita pilih tanda plus. Oke guys, lalu kita pilih durasi 16:09. Di menu utama, lalu kita pilih media. Pilih layar, kita pilih warna hitam aja. Dan kita panjangin layarnya sesuai selera kita ya. Lalu kita pilih lapisan dan teks. Di sini aku pakai nama channelku sendiri aja. Kita pilih gaya teks kita Latin, dan kita pilih yang mode by Satria. Lalu kita besarin saja, kira-kira segini aja. Oke, cukup. Kita samain panjangin sesuai layar utama. Lalu kita pilih lapisan. Ya, lapisan, lalu media. Kita pilih background. Oke, di sini saya mau pilih background api. Kita play dulu. Ya. Sekarang media lagi. Oke, di sini kita potong aja ya biar keluar apinya pas. Lalu kita geser ke depan. Di sini kita pilih penyembur, lalu gelapkan. Oke. Kita play lagi. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke, cukup. Kita panjangin seperti background.
dan coba kita apply lagi. Ya, kalau sudah benar-benar pas, kita besarin ya logonya. Lalu kita cek apakah sudah pas. Tahap selanjutnya kita tekan lagi media, lalu kita cari background yang kedua. Background dimana untuk menyempurnakan suasana api itu. Di sini aku ambil background yang berwarna merah, ya biar sesuaikan dengan api. Kita geserin background yang kedua ya ke yang paling belakang ya, agar pas gitu keluarnya. Lalu kita apinya dipotong dan teks logo kita dipotong juga biar pas. Lalu kita pilih untuk membesarkan layarnya full dan pilih penyampur. Lalu kita pilih layar. Oke, baru kita apply. Nah, di sini belum sempurna ya keluarnya. Nanti kita coba untuk menyempurnakan keluar si background merah ini. Kita pilih animasi masuk dan memudar. Kita pilih satu aja dan play. Nah, sempurna kan? Setelah itu kita mau coba untuk bikin logo ini seperti sinematik ya, biar lebih sempurna lagi. Oke, kita potong aja biar enggak terlalu panjang intronya dan paskan sama background yang kedua. Kita coba play. Oke, sekarang kita mau bikin cinematicnya ya. Kita play dulu. Oke, kita pasin pas si layar merahnya keluar. Lalu kita pilih lampiran. Lalu kita pilih cinematic opening. Kita pilih yang pertama aja. Oke, kita lebarin ya. Coba kita apply. Ya, intro sinematiknya sudah mulai sempurna nih. Kita tinggal kasih sedikit pemanis. Untuk menyempurnakan intronya, kita pilih audio. Lalu kita cari lagu yang cocok. Aku pakai lagu yang cocok nih, Particle Red. Oke, kita pilih yang ini. Lalu kita play.
Di sini kita geser audionya. Kita coba play lagi. Oke, kira-kira ini sudah cukup ya, sudah cocok. Untuk proses akhir kita potong aja intronya sampai sini nih. Ini kita potong dan kita cari settingan video dan pelemahan video akhir. Kita pilih satu sekon aja. Oke, lalu kita coba play. Dan nanti hasil akhirnya si layar akan padam. Ya, seperti itu. Kita tinggal save aja. Itulah cara-caranya ya, semoga bermanfaat. Dan buat yang mau coba bikin, link ada di deskripsi, tinggal download aja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.